Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ini kita akan membincangkan tentang peraduan gaji seumur hidup Nestle. Okey. Sekarang ni dah 31 Mac. Maknanya masih ada lagi dalam sebulanlah. Okey, sementara dalam PKP ni dah 2 minggu lah. 2 minggu PKP ada bunyi kambing. Okey. Kambing jirat. Okey. Okey, dalam video ni betul dia cakap. Okey. Okey. Apa sementara kita beli barang untuk PKP tu? Tunggu dia pergi dululah. Okey, sementara kita beli barang PKP, barang Nestle lah. Contohnya Milo, Nescafe, Maggi dan banyak lagi lah. Okey, barang-barang tu kita dah total up dalam RM15, kita boleh join lah peraduan ni, iaitu peraduan gaji seumur hidup ni. Dan hadiah utamanya ialah RM3,000 setiap bulan selama 35 tahun ataupun seumur hidup lah. Yang mana dulu kalau meninggal dulu tak dapat lah lepas tu kan. Okey, jadi kalau hidup lagi 35 tahun. Okey, dan ada sagu hati 10 pemenang RM3,000 selama setahun atau 12 bulan lah. Lepas tu dia ada hadiah mingguan. 550 pemenang setiap minggu, wang tunai sebanyak RM500. Okey, ini adalah satu peluang baiklah. Sementara PKP ni kita tak ada duit. Okey, dengan adanya peraduan ni mungkin kalau ada rezeki kita bolehlah join. Apa yang kita perlu buat ialah beli barang RM15 barang Nestle, dan kita boleh boleh guna dua cara lah. Guna borang ni ataupun guna WhatsApp saja. Okey, sebab COVID ni, jadi elakkanlah menggunakan kertas semua ni. WhatsApp saja. Okey, apa yang perlu kita buat? Dekat receipt tu tuliskan nama penuh, nombor MyCard dan juga jawapan bagi soalan ni. Dia ada soalan dia. Soalan ni dia terdapat 3 pemenang utama bagi peraduan Nestle gaji seumur hidup, betul ataupun salah. Okey. Tentang apa jawapan dia ni? Ni kita akan share dalam video satu lagi. Okey. Dan sinilah borang dia. Ada siapa yang nak guna cara post lah, tapi kalau saya tak galakkanlah guna post sebab sekarang ni zaman virus-virus ni, kita elakkanlah kita penggunaan apa, penggunaan yang fizikal ni. Eloknya kita guna yang apa, digital saja. Maknanya kita apa, dekat receipt tu tulis nama, MyCard, lepas tu jawapan dia. Dekat situ kita send dekat nombor WhatsApp 013-232-2168. Okey, kita send kat situ dan dia akan pilih lah. Setiap minggu ada apa, sagu hati lah. Jadi 550 pemenang sagu hati, tu hadiah mingguan dia RM500 tunai. Dan juga di akhir peraduan ni, maknanya dia ni peraduan ni sampai 30 April. Jadi sekarang ni 31, maknanya ada lagi dalam sebulan lah peraduan ni akan berlangsung. Jadi kalau beli barang, stok barang kat rumah tu, di situ tulis snap gambar WhatsApp dekat apa, untuk peraduan ni. Jadi yang bukti-bukti pembelian ni semua jenama yang terlibat ni lah. Milo, Maggi, Nescafe, Nescafe Dolce Gusto, tu Coffee Mate, ice cream Nestle, drumstick, Cremeria, Kit Kat, Crunch, Wafer, Coco Crunch, Star, Honey Star, Fitness, Nestle Conflict, Nestle Just Milk, Omega, okay, Nestle Omega Plus, Nespray, Everyday, Nesterm, Cerelite, Lacto Grow, Lacto Kit, Nan Kit, Nan Kit Opti Pro. Okay, inilah brand-brand yang terlibat. Kita beli barang ni lebih pada RM15, boleh join lah peraduan ni. Sikit je RM15. Kalau beli Milo satu paket yang sekilo pun dah lepas lah. Biasanya RM15 kat atas lah yang tu kan. Okay, dan kita boleh apa, isi nama MyCard dan juga jawapan. Lepas tu WhatsApp dekat nombor ni. Okey.
Itu saja daripada saya. Okey. Maafkanlah satu peraduan sementara dalam PKP ni. Jadi semoga ia memberi manfaat lah. Okey, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.